Calon legislatif DPR RI dari Partai Nasdem Fauzi Amro bersama Ketua DPD Partai Nasdem Kota Palembang Fitrianti Agustinda menyapa warga Palembang dengan melakukan senam sehat bersama di Taman Purbakala Sriwijaya Kota Palembang. Kegiatan ini dilakukan untuk sosialisasi kepada masyarakat program-program Partai Nasdem yang berhubungan dengan masyarakat khususnya di bidang ekonomi perbankan. Kegiatan sosialisasi program-program Partai Nasdem ini akan terus dilakukan di 6 daerah lain yang berada di daerah pemilihan Fauzi Amro. Menurut anggota DPR RI dari Partai Nasdem Fauzi Amro, salah satu program yang disosialisasikan kepada masyarakat adalah mengenai transaksi online dan pinjaman online. Hal ini dirasa penting karena di era digital seperti saat ini, masyarakat harus lebih pintar dan waspada untuk melakukan pinjaman online yang marak ditawarkan kepada masyarakat. Sementara itu, Ketua DPD Partai Nasdem Kota Palembang, Fitrianti Agustinda, memanfaatkan event Senam Sehat Bersama untuk mengenalkan program-program Partai Nasdem Kota Palembang, yakni yang fokus di bidang pendidikan dan kesehatan. Tapi kita melaksanakan juga yang namanya sosialisasi dengan OJK. Nanti OJK akan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pinjaman online, tentang transaksi yang baik. Nah, dengan harapan itu, di samping kita melaksanakan senam sehat, juga memberikan edukasi kepada masyarakat Kota Palembang tentang pentingnya bertransaksi di bank, pentingnya menabung, pentingnya menghindari pinjaman online. Nah, sangat fokus kaitannya dengan pendidikan dan juga kesehatan. Jadi bagaimana supaya nantinya kesehatan di Kota Palembang, alhamdulillah saat ini berdasarkan survei dan juga angka yang kita miliki, masyarakat Kota Palembang sudah memiliki 101% BPJS kesehatan. Jadi kalau misalnya masyarakat mengalami musibah sakit, tentu sudah ada perlindungan kesehatan. Dan juga kita sangat fokus kaitannya dengan pendidikan. Kita berharap seluruh warga masyarakat Kota Palembang tidak ada yang sampai putus sekolah, buta huruf dan sebagainya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.